Vespa adalah salah satu motor yang paling konsisten dengan karakter dan desain produknya. Proporsi skuter dengan gaya klasik dan material berkualitas dipertahankan hingga sekarang. Awal kehadiran Vespa modern, banyak yang mengeluhkan getaran mesin dan distribusi tenaga kerja yang tak halus. Kini, telah menjadi mitos. Lewat perkembangan terbaru, mesin Vespa sudah lebih lembut. Bahkan, beberapa tipe sudah menggunakan generator tersambung langsung dengan crankshaft. Demi mengakomodir proses start yang halus untuk fitur idling stop system. Meski di Indonesia, rem dengan anti-lock braking system atau ABS belum menjadi standar. Namun, Vespa sudah meresmikan penggunaan teknologi ini. ABS disediakan pada Vespa Sprint dan Primavera pada roda depan. Tepatnya, pada cakram yang berukuran 200 mm. Hadirnya fitur ini memungkinkan pengendara untuk menggenggam tuas rem secara maksimal tanpa perlu takut roda tergelincir akibat terkunci. Sistem akan membaca kecepatan motor dan pengereman yang diberikan lalu diregulasi lewat pompa hidrolis agar terjadi pengereman yang aman. Di Vespa modern juga menerapkan fitur immobilizer yang sangat jarang ada di motor lain, kecuali motor-motor dengan smart key. Meski masih menggunakan anak kunci baja, namun fitur immobilizer tertanam di anak kuncinya. Dengan teknologi itu, hanya kunci yang sudah memiliki chip dan terhubung dengan sistem motor yang bisa mengakses proses buka kunci motor. Vespa memang mengedepankan sisi lifestyle pada semua tipe. Hal ini ditunjukkan dengan beragam warna yang terbilang banyak. Dari laman resmi Vespa Indonesia tercantum tak kurang 6 warna yang bisa dipilih konsumen. Warna yang ada adalah Monte Bianco atau warna putih, Arancio Tormina atau oranye, Rosso Matte atau merah dop, Rosso Dragon atau merah metalik, Grezio Titanium atau abu-abu, dan yang terakhir Verde Speranza atau hijau. Pilihan clearnya memang mentereng semua sesuai dengan gaya Vespa yang tak biasa. Unsur klasik yang sudah diemban Vespa tentu tak lengkap tanpa modernisasi. Transmisi CVT yang halus menyalurkan tenaga dan identik dengan skuter sudah dipadankan. Pelek ring 12 tetap dipertahankan dan pemakaian ban tubeless dengan profil yang tebal. Panel indikator kombinasi dengan LCD dan analog disiapkan sebagai sumber informasi pengendara. Sekian video kelebihan pada Vespa Matic versi Otopes. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.